penonton yang budiman di sore hari ini di lapangan Grinting dalam rangka Grand Final Divisi Utama Brebes Zona Utara Grinting Belakang Brebes tahun 2019. Pada sore hari ini kami sampaikan deklarasi sportif, deklarasi damai, deklarasi fair play untuk pertandingan Grand Final. Baik dari Samudra Jaya, Pak Bambang siap? Siap. Oke, Pak Wastori siap? Siap. Intinya semuanya sportif, fair play, damai untuk pertandingan final. Siap? Siap. Terima kasih. Siap. Tepuk tangan untuk kedua kesebelasan. Alhamdulillah. Yang kemudian luar biasa. Dan kita segera untuk matching pertandingan Grand Final. Bercakap tangan, bercakap salaman. Bercakap tangan, Pak Bambang, Pak Wisel, di foto, silakan. Silakan. Oke, bisa di foto ambil gambarnya. Mohon salaman, bercakap salaman, deklarasi damai. Tunjukkan sportivitas sore hari ini juga kepada para pemain. Apa yang terjadi? Nampaknya aksi sedangkan kepada rekannya yang dimaksud sebelah saudara Hendy masih Hendy. Arahkan kepada tengah yang dimaksud saudara Sakmuri atau Hendy masih Hendy. Agak ketengahkan lagi-lagi Umar di bawah ataupun menjepretnya di bawah final di nampaknya Samudra Jaya. Yayan mencoba lakukan satu dua langkah ke belakang Yayan. Ancang-ancang Yayan sudah dilakukan tinggi saja datangnya. Digagalkan, kebalikan lagi Imam, sodorkan Imam kepada seorang Jerman, tarik ke belakang Jerman, salah umpan nampaknya direbut saja oleh seorang Jerman, datang lagi Aji Andri Alif, sodorkan Imam melakukan tendangan pressing saja Aji Alif ataupun Alif Fajar di sana, Alif Fajar aja sudah dilakukan Alif Fajar anda sudah di seorang lagi ke seorang Hendy, kembali saja kepada rekannya kebalikan lagi bantuan kepada seorang Wiranto arahkan lagi ke belakang, tarik yang dimaksud saudara Hanif di sana kompor sementara daripada Samudra Jaya tarik ke belakang yang dimaksud saudara Saifuddin, lepas Saifuddin kalau tetap nampaknya seorang Umar di sana belakang tanda, setengah kali di seorang Bangun Aji tinggi saja datang saudara dan Bakri di sana arahkan lagi, masih berkemenit kali ini tidak ada rekan nampaknya ada Anif Saifuddin, masih Saifuddin di sana berikan kepada Aji ataupun Aji Bangun berikan masih Saifuddin kali ini dikawal tetap oleh seorang Firman, berikan lagi kepada rekannya menyusur kali ini ada seorang Imam bertanding sore hari ini sudah jelas memasuki lolos ke final daripada di Stadion Karang Brebes.
dan sekitarnya. Kami menerima penarikan tunai dalam jumlah besar, harga juga terjangkau. Pencairan bantuan dari pemerintah bisa mulai dari sembako ataupun tunai di sini bisa, yang beralamat di Ruko Baru, Deretan Loper, depan Ruko Haji Wardina. Total pokoknya ngerora disebut Selasa anggo panitia pokoknya yo apa ge 2167 dipasangin yo sepeda sepeda A 1956 pet ya langkasih gelam pet ya dipasangin ya pet langkasih gelam pet A1956 Dibur ya Dibur kuning Muslim terus ya Mas Epet, Kutepet, Kutemetan Main petasan. Sekali lagi untuk sebut sepeda A0187 ada? Pak, lanjut pak yo. Silakan perwakilan dari Sanyi Kepaman kepada yang terhormat Bapak Muhammad Harjo untuk menyerahkan hadiah sepeda cicak disit. Hadiahnya salaman dingin ya, terima kasih. Kembali kami satu berbuhari untuk menyiarkan di kick-off babak kedua ini. Kepada Bung Heri Kerbau, kami persilahkan. Semoga baik. Ya, sejenak. Terima kasih Bung HRD yang telah memberikan satu informasi, yang telah memberikan satu radio untuk Anda. Mari sejenak kita pandangan mata menuju kembalikan kejaran kami. Itulah daripada supporter. Kemudian dari sedulur tua, ya terima kasih juga dari Persib yang telah memberikan nuansa sepak bola sore hari ini berjalan dengan lancar dan aman, menjadikan suasana, menjadikan bergabungnya bersatu kali ini Samudra Jaya dan Persib ditandai dengan cepat tangannya Bapak Haji Bambang Sutrisno dengan Bapak Haji Wastori. Terima kasih kepada penonton menjermani mas ya enggak kata sekacauan. Terima kasih yang diberikan. Ya kita foto-foto sudah diberikan pemilih pertandingan. Umar kali ini pendek Umar kepada seorang Yayan, arahkan Yayan kepada seorang Kijun, masih Kijun angkat ketenangan Kijun yang dimaksud itu adalah Super Mario bisa, masih Mario merobek daripada pertahanan dan akan daripada Bobadi, masih Mario lancar-lancar ini nampaknya sembilan pemain ke berada di dalam kotak penalti, dibiarkan nampaknya oleh seorang Kijun. Oke, serangan kecil nampaknya tidak konsep Kijun. Penempatan yang sangat cantik nampaknya bagi seorang Munik di sana. Laku sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Nampaknya rangkulan dilakukan seorang Adi di sana terhadap Super Mario. Keputusan pemimpin pertandingan, mari kita hargai segala keputusan yang dipimpin ataupun yang diberikan oleh pemimpin pertandingan. Sehingga perlakuan kemudian kali ini satu tembakan lepas aja di bawah dilewati Haji ada kedatangan lagi satu Ade Irawan menunjukkan kapasitasnya sudah dilakukan tinggi saja dengan bola kecil ada yang arah kali ini lepas penangkapan daripada seorang Ade Kurniawan satu lawan satu kali ini ada ketenangan Fikri yang Fikri lalu dekat dengan penjaga gawang seorang Ade Kurniawan nampaknya lagi-lagi Ade berhasil membaca arah daripada bola sehingga mudah saja Dirman lagi Dirman Dirman nampaknya mohon untuk bisa menghargai menghormati daripada kawan mas kita masih saudara jadikan suasana sore hari ini menjadikan aman menjadikan nyaman
karena kami tahu Anda sudah berhasil di kompetisi tatas tertinggi. Satu pemandangan di sana di luar dugaan nampaknya. Lagi-lagi Umar nampaknya pandangan sore hari ini bagi Samudra Jaya. Mohon kepada Samudra Jaya. Seorang papan di sana, Fikri masih Fikri lepas kali ini. Ah, apa yang terjadi? Nampaknya serang Fikri lagi Mario menunjukkan skill ini cedera. Datang Jerman membantu. Gelandang ini kali ini Jerman lagi. Jerman lagi di sana. Jerman masih Jerman. Oh! Masa kena di lapangan, Mas. Mohon kami tahu untuk bisa menjaga. Anggota Polri masuk ke lapangan. Ya, anggota Polri masuk ke lapangan. Foto tengah. Iya. Diangkat barang-barang.
Iya, ini dia juara kedua Grand Final Zona Utara. Dan perlu kami informasikan juara tiga bersama adalah Persegi Grinting dan Alea Pasar Batang. Kemenangan. Baik, selanjutnya kepada tim Samudra Jaya untuk segera masuk panggung lintang juara pertama divisi utama Grebes Zona Utara. Trofi disiapkan. Tim di depan. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Suarto SD, anggota Dewan DPR Divisi Utama Sabang Zona. Dipersilakan kepada Kapten Tim Samudra Jaya. Ini dia kepada Kapten Tim. Iya, pemirsa Grinting TV, langsung kita ketemu coach pelatih dari Persib Polo Gading bersama Mas Kaji Wastori. Ya, Mas Kaji Wastori, gimana pendapat pertandingan sore ini yang sangat seru sekali? Mohon pencerahannya dan evaluasinya. Terima kasih. Yang pertama, tidak lupa saya menyampaikan, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada pertandingan di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Namun demikian, memang di tim kami main sudah maksimal, imbang. Kelihatannya peluang juga saya mencatat, sana peluang 4, kami pun peluang untuk masuk gol 4, tetapi semuanya gagal dari pihak SC Nilalah, satu bisa lolos masuk ke gawang kami. Jadi hal itu memang tidak lepas daripada yang namanya nasib, bola bundar, sehingga kami pun menyadari inilah sepak bola, menang dan kalah sudah biasa. Kemudian yang lain terkait dengan harapan kami, bahwa yang pertama saya apresiasi kepada ASKAB Kabupaten Brebes dengan adanya acara TUB ini, mudah-mudahan bisa menggali bakat-bakat persepak bolaan khususnya di desa-desa untuk menjadi pemain tingkat kabupaten. Kemudian ada saran untuk ASKAB bahwa perlu dilestarikan kaitannya dengan acara TUB ini. Kemudian paling tidak ada data pelatih yang sudah punya sertifikat atau lisensi itu mestinya dihadirkan di setiap kali pertandingan, dan paling tidak bisa mencatat beberapa tim yang mungkin punya catatan, sehingga pelatih yang punya lisensi tersebut punya catatan-catatan pemain-pemain yang mungkin bisa digali potensinya, dan kemudian mungkin yang terdekat siapa, kemudian mereka bisa memanfaatkan daripada potensi itu demi perkembangan kemajuan persepak bolaan di Kabupaten Brebes. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach pelatih dari Pak Manten Haji Wastori. Kita langsung ketemu di winner, pemenang dari Samudra Jaya Pulau Gading. Lesa Grinting TV, langsung ketemu coach pelatih ganteng dari Samudra Jaya, Mas Kaji Bambang. Gimana pendapat pertandingan sore ini dan
saran kritiknya, monggo dievaluasi. Berkat rahmat Allah dan doa pendukung kami masyarakat Pulau Lampes termasuk Pulau Gading dan Gerinting sekitarnya mendukung kami, memberikan motivasi kami semoga karena sehingga kami Samudra Jaya hanya melakukan yang terbaik untuk sepak bola, menyuguhkan main yang dengan kemampuan yang apa adanya, sehingga dengan rahmat Allah kami bisa menjuarai turnamen DUB zona utara di Desa Gerinting. Terima kasih untuk kedepannya, semoga kami menjadi pemain sepak bola, pecandu sepak bola yang beratitud dan ramah dan perilaku yang berwibawa dan dihargai kepada semua orang, memberikan contoh yang terbaik sehingga teman-teman kita kalau menjadi pemain legendaris, legendaris yang terhormat. Terima kasih. Cukup, Mas Kecamatan. Terima kasih atas pencerahannya. Pemirsa Gerinting TV, tadi ulasan atau arah panah dari coach pelatih ganteng dari Samudra Jaya bahwa jadi pemain intinya walaupun ataupun legendaris atau pemain inti untuk menjadi pemain yang terbaik, jadilah pemain yang terbaik. Saya KJRD dan Bung Puslin menyiarkan dan menutup sore ini di lapangan Desa Gerinting tercinta. Salam olahraga, salam bola bundar. Gerinting TV pasti ngangen nih. Oke, pemirsa Gerinting TV, langsung kita ketemu ke safety atau ujung tombak keamanan dari Kapolres dengan Bapak siapa ini? Kapak Kompora Raharjo dari Polres Brebes ya Pak. Mohon pencerahannya, gimana pendapat Anda tentang pertandingan tadi dan himbauan untuk masyarakat Gerinting dan sekitarnya. Monggo pencerahannya. Terima kasih atas waktunya untuk mengomentari pertandingan, ya. Pertandingan berjalan dengan bagus, penuh sportivitas, ya. Tidak mengurangi semangatnya, namun penuh sportivitas dan juga fair play. Kita lihat semua tadi kegiatan berjalan dengan sukses tanpa ekses, sehingga kegiatan turnamen ASCAP ini sudah selesai dengan berjalan aman, lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Adapun himbauan untuk masyarakat, mari kita jaga sportivitas, jaga situasi Kamtibmas. Sepak bola adalah alat pemersatu. Sepak bola adalah olahraga. Sepak bola adalah seni. Disitulah ada seni mendribling bola, disitulah seni untuk memainkan bola sehingga penontonnya banyak sekali. Karena dia melihat seni, selain itu juga sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Juga kita untuk merengkuh, untuk kebersamaan, merajut kepersatuan daripada masyarakat kita, wilayah kita, terutama di desa terkhusus Gerinting, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes yang oke ini. Terima kasih, selamat sore, jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dari Pak Kap off dari Polres Brebes atas pencerahannya. Pemirsa Gerinting TV, langsung ketemu saya bersama Mas Dewan, tokoh masyarakat, Mas Dewan Wamati Harjo. Selamat sore Mas Wamati, Mas Dewan Wamati Harjo. Pertanyaan saya, gimana pendapat Anda tentang pertandingan tadi dan saran atau himbauan tentang pertandingan tadi? Mohon pencerahannya. Selamat sore kembali Mas Kajo dan seluruh masyarakat Desa Gerinting. Hari ini adalah hari terakhir dari serangkaian yang begitu panjang. Divisi Utama Brebes Pulau Utara hari ini telah menyelesaikan dengan baik. Permainan tadi saya kira adalah hal yang luar biasa. Dua tim sangat luar biasa. Tetapi kembali yang namanya permainan, ada kalah dan ada menang. Kita masih punya waktu untuk bareng-bareng memperbaiki. Intinya tadi yang dilaksanakan tadi itu luar biasa. Wasit juga oke, pemain juga oke. Jadi yang terpenting adalah
dalam sepak bola yang terpenting adalah sportivitas. Hari ini kita semua telah ditunjukkan permainan yang luar biasa, sportivitas yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya sebagai masyarakat Gerinting berterima kasih kepada ASKAP Kabupaten Brebes yang telah mempercayakan bahwa Gerinting menjadi tuan rumah divisi utama Pool Utara yang awalnya menjadi kegamangan, di mana karena kejadian sebelum kejadian ini ada beberapa kejadian yang pada saat itu semua peserta khawatir tentang keamanan di Gerinting. Tetapi hari ini dari awal sampai akhir hari ini bisa ditunjukkan bahwa Gerinting aman. Itu yang terpenting kan itu. Dan hari ini kita semua bisa melihat penonton yang begitu luar biasa, semuanya aman-aman saja. Sehingga kalau tujuannya olahraga, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih sekali lagi untuk kru Gerinting TV yang telah memberikan informasi terkait dengan perhelatan turnamen divisi utama Brebes Pool Utara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang jenengan lakukan mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi Gerinting khususnya, amin, amin, dan tentunya Brebes pada umumnya. Bravo sepak bola. Terima kasih. Terima kasih Mas Sedewan Wamadi Harjo ST yang telah memberi pencerahan tadi, memberi wejangan, dan saya KJRD bersama Bung Muslim menutup apresiasi pertandingan sore ini. Salam olahraga, salam bola bundar. Siap. Terima kasih Mas. Oke.